Apakah kalian pernah mendengar robot Sophia? Everybody, this is Sophia. Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here in At the Future Investment Initiative. Ya, robot yang dibekali dengan kecerdasan buatan ini atau istilah gaulnya disebut dengan Artificial Intelligence, disingkat AI, telah menunjukkan kemampuannya dalam bidang bahasa dan mampu menjawab semua pertanyaan manusia dengan baik dan benar. Bahkan, Sophia adalah robot pertama di dunia yang mendapat identitas dan diakui sebagai warga negara Saudi Arabia. Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would to thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. Di satu sisi, robot merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam sepanjang sejarah umat manusia, yang mana segala sesuatu hal yang tadinya membutuhkan waktu yang sangat lama mampu dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat. Tapi di sisi lain, kecerdasan buatan ini terus berkembang dari waktu ke waktu hingga memiliki kemampuan yang bahkan dapat melebihi kecerdasan otak manusia. Apakah suatu saat robot akan memberontak dan menjajah manusia di masa depan, seperti halnya dalam fiksi ilmiah yang ditampilkan dalam film-film Hollywood? Apakah kita siap menghadapi situasi genting ketika robot mulai menguasai dunia? Simpan dulu jawabannya karena beruntung kita masih memiliki waktu 50-100 tahun ke depan lagi untuk bersiap menghadapi para robot yang tidak memiliki jiwa tersebut. Sebagai gantinya, di sini kita akan sama-sama belajar cara menghadapi para robot fiksi ilmiah yang mungkin bisa saja terjadi suatu saat nanti. Perkenalkan, ini adalah robot animatronik pengantar pizza yang dimodifikasi menjadi mesin pembunuh. Bagi yang belum familiar dengan game ini, Case Animatronic merupakan salah satu game stealth horror yang dikembangkan oleh Last Level dan dipublish oleh Allison. Mengisahkan tentang seorang pria yang terjebak dalam suatu bangunan yang cukup besar dan diteror oleh seseorang yang tidak diketahui namanya dengan mengirimkan beberapa animatronik super seram, bergigi tajam, dan berlumuran darah untuk membunuhnya. Sebagai pemain, kita diharuskan untuk menuruti keinginan si peneror yang berbicara lewat telepon agar bisa selamat dari ancaman pembunuhan para animatronik. Untuk saat ini, game Case Animatronic baru saja mencapai seri game Case Animatronic kedua yang juga masih stuck dalam episode ketiga. Sedangkan timelinenya sendiri, game Case Animatronic kedua merupakan prequel dari game sebelumnya yang berlatar waktu 2 tahun sebelum kejadian di game Case Animatronic pertama. Nah, di sini saya akan menceritakan seluruh pandangan dan pengetahuan saya mengenai game yang satu ini. Salah satu game yang benar-benar bikin saya stres secara psikologi ketika berambisi untuk menamatkannya. Karena cerita ini akan lumayan cukup panjang, jadi di sini saya akan membaginya ke dalam 3 episode. Di episode pertama kita akan berkenalan dengan para animatroniknya dan juga membahas dari sisi plotnya. Dalam episode kedua, kita akan membahas siapa karakter utama yang kita mainkan dalam seri game Case Animatronic pertama maupun keduanya. Dan dalam episode ketiga nanti, kita akan membahas siapa dalang di balik telepon yang meneror kita. Itulah 3 episode yang akan kita bahas secara mendalam pada video berikutnya. Bagi yang merasa kurang lengkap, silahkan tambahkan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar, biar nanti kita buatkan episode khusus untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kalian agar penjelasannya semakin mantap.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk kembali lagi ke sini. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton. See you in the next episode.